I hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done? You get dressed, I'm like a mess, and you tell me to confess. And you tell me to confess. Because you're acting like a volcano, tending to be my savior. Nothing you do can save us, save us. Because you're acting like a volcano. Selamat pagi dari Dubai. Kita baru tiba di Dubai. Tadi pagi jam 6, sampai hotel jam 7. Terus ngobrol-ngobrol sama staff hotel. Akhirnya kita dikasih masuk, dikasih check-in jam 9.30 ya. Sampai 9.30. Yang tadinya harusnya check-innya itu hanya boleh di jam 3 sore. Tapi puji Tuhan kita masuk jam 9.30. Yeay. Anyway, yuk kita lihat ruangan ini kayak gimana. Tell me what you have to go and drive me so crazy. Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. You have to go and drive me so crazy. Now I'm feeling lost without you and I just can't be without you, baby. Want you all night long, want you all night long. Ya, hotel ini tuh ada dapurnya, gak ada dulu kayak apartemen gitu loh dapurnya. Jadi lengkap banget. Ya, lengkap banget. Jadi bisa asik deh. Ya, aku mau nunjukin yang ini nih. Ini yang paling luar biasa. Jangan siap ya. Istirahat dulu.
hari ini happy banget mas. Dengar ya, ada announcement dari kita kan sekarang lagi ada di Dubai Miramar Garden. Tadi kita dapat foto di sana dan emang benar cakep banget. Ini semua tanaman-tanaman yang ada di sini itu hidup, beneran hidup ya, beneran bunga-bunga hidup yang emang dirawat sedemikian rupa sampai bisa kayak gini. Makanya sebetulnya mungkin jadi miracle garden ini, cakep banget pokoknya. Dan hari ini hari terakhir bisa makan bebas karena besok udah puasa. Jadi kita harus menikmati hari ini dengan luar biasa. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things, I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, pengalamannya di Dubai beberapa hari ini? Menyenangkan, walaupun panas kayak Kuwait. Panas banget? Iya, panas banget. Kita tuh datang pas bulan puasa. Jadi cuma menikmati hari seperti biasa itu cuma 2 hari. Terus hari ketiganya itu udah bulan puasa dan itu hari ini. Jadi hari ini tuh hari pertama puasa. Dan ya, cuacanya udah mulai panas, tapi nggak begitu humid. Di sini banyak banget sih ininya, tempat wisatanya, Bia. Nggak terlalu banyak sih, cuman banyak lah. Mereka bikinnya mewah, mepet sawah. Besok kita mau ke situ, ke Burj Khalifa. At the top. Yes. Lantai 125. Rame banget deh orang-orang tuh di sini ternyata pada suka sama atraksi apa kontennya. Jadi kayak kita nungguin kan ini di pinggiran. Kemarin 2 hari lalu kita kesini, tapi kita nggak kepikiran untuk nonton dengan maksudnya nggak tujuannya nggak pengen nonton kontennya, cuma pengen keliling-keliling. Sebentar lagi dalam hitungan menit, 1 menit mungkin kontennya akan segera mulai. Wan.
Kita ada di lantai
ini bagus ya, itu apa namanya, jembatan layang itu. Yuk jalan. Ini tahu nggak, ini masih jam 10.22, ya 10.30, dan ini tuh panas banget. Panasnya aduh hai banget. Ini yuk, hari ketiga bulan puasa. Hah? Empat. Kau udah Kamis kan? Oh, hari keempat bulan puasa. Dan udah mulai kerasa humidnya. Itu di sana ada view apa? Birch. Ketiga deh, belum ketiga. 5 ke 8, 3. Jadi ini hari ketiga ternyata, coy. Dan ini panas banget. Humidnya tuh gak sanggup deh jalan-jalan pokoknya. Ini liburan paling unik yang pernah kita lakukan. Ayo jalan yuk. Jalan. Oke, yuk. Kemana kita? Sana, jalan situ. Oke, yuk. Boleh nggak atur sambil nyanyi lagu dangdut? Kenapa? Biar nggak terasa panasnya. Oh, tetap terasa panasnya. Sini, Bek. Karena mungkin masih pagi kali ya, dan masih suasana bulan puasa, jadi nggak ada orang. Sepi banget. Mana kah kita pergi? It's been going on for a while. Grace is gone, I can see all things so clear. It was all pretend. I can find a higher line over the clouds above. I can find a higher ground. Pulang kita. Terlalu panas. Panas-panas tapi menyenangkan. Kalian boleh lihat selfie di sini. Cekrek. Satu jam kita di sub ini, saatnya kita pulang.
Kita pulang. Kita sekarang lagi di The Beach. Saatnya kita pulang karena kita udah nggak kuat lagi. Ini mirip-mirip Hollywood Walk of Fame. Gimana? Bedanya di LA mirip-mirip lah dikit. Kita putar. Putar. Ayo, itu ada taksi. Mari kita pulang.